Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matladan. Kali ini saya akan membahas materi suku banyak lanjutan dari terima sisa bagian pertama 2 dan 3 ya. Bagi rekan-rekan yang belum lihat bagian-bagian sebelumnya, kami persilakan karena ada beberapa konsep yang kita gunakan di bagian ini. Oke, langsung saja kita bahas beberapa teladan di bagian ini. Oke. Yang pertama, saya meminjam soal SIMAK UI, ya, SIMAK UI tahun 2010. Oke, di sini diinformasikan bahwa ada fungsi fx, ya, berderajat 5, dengan a dan b-nya konstan. Nah, informasinya px dibagi x min 2010, sisanya 6. Oke, dengan terima sisa, kita bisa terjemahkan menjadi p 2010 sama dengan 6. Karena fungsi p-nya dikasih tahu ya, diberikan, maka kita bisa ganti x-nya dengan 2010. Jadi a dikali 2010 pangkat 5 tambah b kali 2010 dikurang 1 ini sama dengan 6. Jadi kita punya a 2010 pangkat 5 tambah b kali 2010 ini sama dengan 7. Oke, ini sih kita simpan sebagai persamaan yang pertama gitu ya. Nah, kemudian ternyata langsung ke pertanyaan nih. Yang kedua ini pertanyaan gitu ya. PX jika dibagi dengan X tambah 2010, maka sisanya, oke, maka menurut tema sisa kan jadi pertanyaannya P minus 2010. Jadi sebenarnya pertanyaannya P minus 2010. Nah, kalau kita lihat informasi di soal px-nya adalah ax pangkat 5 tambah bx minus 1, bisa kita ganti dengan x-nya min 2010. Jadi dapatlah a minus 2010 pangkat 5 plus b minus 2010 dikurang 1. Nah, ini jawabannya seperti ini. Tapi kita harus mencari yang lebih sederhana ya, karena kita nggak tahu a dan b-nya berapa. Kita dapat informasi ini. Nah, ini ada yang bentuknya mirip ya, tapi di sini minus. Oke, karena minus dipangkatkan ganjil kan minus. Jadi minus A 2010 pangkat 5 dikurang B kali 2010 ya, minus 1. Nah, di sini masing-masing minus konstantanya, koefisiennya. Maka minusnya bisa kita keluarkan sehingga dapatlah min dari A 2010 pangkat 5 plus B 2010 dikurang 1 gitu ya. Nah, tadi di persamaan pertama kita tahu ini sama dengan 7. Jadi min 7 ya dikurang 1. Nah, maka jawabannya adalah minus 8. Ya, jadi kita pilih opsi yang A gitu ya. Oke, ini tentang teladan yang pertama ya. Nah, lanjut kita bahas teladan berikutnya. Oke, kita gunakan juga soal SIMAK UI tahun 2012 gitu ya. Di sini diinformasikan fungsi fx ya, fungsi fx-nya derajat 3. Fungsi fx berderajat 3. Pertanyaannya sisa pembagian fx oleh x kuadrat minus 1. Ya, pembagian fx tambah 2 oleh x kuadrat minus 1. Oke, algoritmanya dulu kita lihat bahwa di sini aja ya. Fx tambah 2 sama dengan hasil bagi, kita nggak tahu hasil baginya, dibagi oleh ini pembagi, pembaginya ini bisa kita faktor jadi x min 1 x plus 1 gitu ya, dikali pembagi, pembaginya x min 1 x plus 1 ditambah sisa. Nah, sisanya karena pembaginya kuadrat, sisanya linear ya, pangkat 1. Jadi kita misalkan x tambah b. Oke. Nah, idenya gimana caranya biar ini sama dengan 0? Ini juga demikian, biar gampang. Ya, jadi kita pilih yang pertama adalah x sama dengan 1. Gitu ya, biar ini sama dengan 0. Karena kita nggak tahu, nah, nggak punya fungsi hx-nya, hasil baginya. Oke, kalau x-nya diganti 1, maka kita punya ruas kirinya jadi 1 tambah 2. Jadi f3 sama dengan, ini pasti 0. Ya. 0 tambah a kali x, x-nya 1, jadi a tambah b. Nah, tugas kita mencari f3. Berapa nih f3 dari fungsi ini? Nah, gitu ya. Cari f3 sama dengan, berarti kan 3 kurang 3 pangkat 3 tambah 3 kurang 2 kuadrat tambah 3 kurang 1. Maka kita punya ini 0, 3 kurang 2, 1, kuadratnya 1 tambah 2. Maka f3-nya sama dengan 3, gitu ya. Jadi kita punya
Fungsi persamaan pertama A tambah B sama dengan 3. Kemudian yang kedua, agar yang ini sekarang 0, maka X-nya kita pilih sama dengan min 1. Maka yang ruas kiri jadi F min 1 tambah 2, 1 sama dengan, ini otomatis jadi 0 kali berapa pun 0, min 1 kali A jadi min A plus B. Nah, sekarang kita perlu mencari F1. Oke ya, F1 sama dengan, ganti X-nya dengan 1, jadi 1 kurang 3 pangkat 3, tambah 1 dikurang 2 pangkat 2, tambah 1 kurang 1. Maka kita peroleh, ini jadi min 2 pangkat 3, minus 8, min 1 kuadrat plus 1. Jadi sama dengan, ini kan 0 ya, sama dengan minus 7. Oke ya, jadi ini min 7 sama dengan min A plus B. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kita punya dua persamaan. Oke, kita eliminasi, maka kita dapat A tambah B-nya ini sama dengan 3, minus A tambah B sama dengan minus 7. Nah, kita eliminasi, kita tambah aja, A-nya hilang, jadilah 2B sama dengan minus 4, maka B-nya sama dengan min 2. Gitu ya. B-nya min 2, berapa nilai A-nya? Ya, dengan mudah A-nya sama dengan 5 gitu ya. Maka sisanya adalah AX tambah B, A-nya 5 tambah B, B-nya min 2. 5X min 2. Oke, sama dengan A ya. Yang usia 5X min 2. Oke, demikianlah pembahasan untuk teorema sisa bagian yang keempat. Oke ya, nantikan video bagian yang selanjutnya di channel yang sama. Oke ya, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.